Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Jet Budaya. Baiklah teman-teman sahabat RC. Kali ini saya sedang berduduk santai nih bersama teman saya di kedai Tiara. Jadi kalau sebelumnya kita ada background pemandangan alam, ada masjid kuno, kemudian ada sunset. Tapi kali ini kita akan mencoba nuansa yang berbeda. Nah, hubungan Jawa dengan Bayan yang sudah kita bahas pada video sebelumnya itu dari kalendernya, kemudian dari aksara, batik, dan juga dari peranata adatnya. Nah, untuk kali ini kita akan coba membahas antara hubungan Jawa dengan Bayan dari sebuah tradisi. Nah, apalagi saat ini bertepatan dengan bulan Muharram dan kedepannya ini bulan Sapar. Jadi seperti yang banyak sahabat ketahui, Jawa itu di bulan Muharram memiliki tradisi ada 10 Muharram, kemudian ada bubur suro. Nah, sementara di tempat saya, khususnya di Bayan, itu ada sebuah tradisi di tanggal 10 Muharram yang disebut dengan bubur petak, kemudian di tanggal 8 Sapar itu disebut dengan bubur abang. Nah, ini adalah hubungan yang sangat erat antara Jawa dengan Bayan. Nah, kalaupun ada hal-hal hubungan-hubungan yang lain, nanti para sahabat juga bisa memberikan rekomendasi di kolom komentarnya di bawah video ini. Dan terkait dengan hubungan Jawa dengan Bayan ini sangat erat memang dengan tradisi Islam, di mana sejarahan di Bayan ini Sunan Klapen merupakan salah satu pembawa Islam yang ke Bayan dan juga Lombok. Dan beberapa pembahasan sebelumnya itu sudah ada hubungan-hubungan yang memang dari berbagai sisi. Nah, pada kali ini dengan duduk santai menikmati kopi di kedai Tiara, ini jalurnya sangat tempatnya sangat berdekatan dengan jalan raya. Jadi kalaupun ada suara-suara motor, mobil, ya harap dimaklumi saja. Karena saya bersama teman saya ini sedang menikmati malam yang luar biasa, karena di belakang saya ini bisa dilihat banyak lampu, kemudian khusus bagi kalangan muda yang mau selfie juga tersedia di belakang, itu lampu-lampu hiasan yang luar biasa. Dan tempatnya ini di Bakat Baru. Pasti teman-teman yang di sekitaran Bayan tahu tempatnya. Kalau dari Anyar itu sekitar 2 km, kalaupun dari Dusun Lupaur itu jaraknya sekitar 1 km. Nah, bagi para sahabat yang ingin duduk bareng bersama keluarga, menikmati kopi dan banyak makanan, bisa juga mampir di sini. Dan itu saja video kita pada kali ini. Dan sampai ketemu pada video berikutnya terkait hubungan dengan Bayan. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.